Kontennya mau review BTS ya, yang katanya yang lagi hit, yang lagi viral di Indonesia maupun di Hong Kong maupun di seluruh mancanegara. Kita mau review ya, rasanya kayak apa sih proses viral itu? Emang ada lain gitu rasanya? Andalan kopi. Karena saya pecinta kopi, jadi andalan minum kopi. Ya, kameranya kurang jelek. Ada mbaknya. Nyengir, ada mbaknya nyengir. Aduh, pakai kacamata, ini mata lagi. Gak usah pakai kacamata. Kacamata. Kayak gitu teleponnya YouTube, Facebook. Enggak, aku nggak nih Facebook. Nah YouTube. Aku nggak. Nah ini minuman favorit ya. Kalau aku di McDonald itu paling minumnya kopi. Tong Cafe kalau bahasa kantor Indonesia bener deh. Betul. Tong Cafe. Ayo makan sambil belajar bahasa Hong Kong ya, boleh dong. Biar pada pinter. Weh, lubangnya mana, cuy? Weh, cari lubang, cuy. Ada cari lubang. Hai. Weh, masuk napa? Ya Allah, rapat amat nih. Oke, selesai satu. Kopinya sudah selesai. Nih. BTS. Rasanya seperti apa guys? Ini tempat untuk mengkoreksi. Dia kan nggak tahu sih ini. Udah lah ya, ini aja lah karena kita mau bahas. Ini lagi viral banget BTS ini ya. Indonesia juga lagi viral banget. Ini sekarang aku baru keluar, bulan dari baru sekarang review ini BTS-nya. Kita cobain rasanya siapa sih? Nih, sama aja kan di Indo maupun di Hong Kong sama aja ya, seperti ini. Ada cilik, cilik, caci, apa ini? Seperti itu. Nah, oke, kita cobain ya rasanya seperti apa. Kamu kamera miring kayak orangnya. Rasanya McDonald kayak gini. Ini mungkin yang belum betul. Coba Cajun ya? Coba kita rasanya. Ada pedesnya, cocok buat lidah orang Indonesia lah. Yang mau? Laper apa doyan? Gulanya kudung dikit papat ya. Bener. Soalnya mesti pahit banget nih kopi ini. Aku sangatnya lebih seneng kopi sing NS soalnya sirup kan jadinya lebih, tapi ini aku gulanya juga mantep rasanya guys. Sekarang saya lagi lapar. Ini kalau bahasa kantornya apa sih? Hamcha. Maya. Nih, cik kena kertal pasal. Oh.
anu kali malokai yo sampai lupa kadang kala itu. Ini bahasa Kantonisnya malokai, bahasa Hongkongnya malokai. Tung kafe. Studio, studio bener ya? Studio ya, Teh. Studio ya. Nah, studio nih. Bukan. Monten lagi. Ini studio kalau bahasa Hongkongnya ya. Kentang goreng ya? Ini malokai. Kalau McDonald itu bahasanya metolok. Metolok. Sambil makan sambil belajar. Ini apa ya, kecap ya? Saus tomat. Jadinya harus ekstra. Kalau ini aku nggak tahu rasanya, karena baru belajar rasa hubungnya apa. Sekarang kita makan dulu malokenya. Tapi kenapa bahasa Kantonnya itu maloke ya? Ingat, bahasa Kantonnya itu maloke. Kalau kopi itu kafe. Oh, yang kemarin itu teknis. Kita makan sambil belajar kan ya? Apa? Nah, lanjutin makan dulu. Nah, itu